Aku harap dia menyatakan kekuatanmu. Tapi aku tidak akan tinggal di sini. Dalam payungku. Oke coy, di sini gue mau rekomendasiin tempat top up yang aman, cepat dan murah ya. Z Shop Gaming namanya. Ini langsung aja kita order. Tinggal klik link website yang ada di sini. Pilih Mobile Legend. Nah, di sini kita tinggal masukin ID-nya ya, sama servernya. Terus pilih diamond. Di sini gue pilih 80 diamond aja deh ya. Di sini pembayarannya lengkap, kalian bisa pilih apa aja nih. Tapi di sini gue pakai GoPay aja ya. Masukkan nomor HP buat dapetin notif. Di sini tuh nih kalian langsung ketahuan ya, rent tuh. Oke, langsung aja beli sekarang. Kalau udah gini kode QR scan, kita screenshot ya. Tinggal kita bayar. Oke, pembayarannya berhasil. Beberapa detik langsung masuk diamannya. Langsung muncul juga notifnya ya. Tunggu apa lagi? Pokoknya kalau mau top up ya di G-Shop Gaming aja cuy. Oke cuy, di konten kali ini gua mau nyobain Kagura pakai item 3-1 ya. Ini apa jadinya sih kalau Kagura pakai 3-1? BTW di game ini gua main duo sama doi gua yang lagi pakai Natang tuh dia. Habis nih pasti ada aja nih yang request konten Natang mage. Untuk Natang itu gua aduh harus main klasik dulu gitu loh. Jam terbang hero-nya masih kurang gua kalau si Natang tuh ya. Makanya tuh belum sempet gua kontenin cuy. Lagian si Natang itu kayaknya nggak meta sih. Soalnya jarang banget yang pakai, sekalinya orang pakai juga pasti oleng orangnya, nggak tahu kenapa. Nggak di tim gua atau tim musuh itu pasti oleng Natangnya. Itu menandakan emang hero-nya rada-rada kurang kan? Atau emang usernya aja tuh yang kurang. Sekarang tuh. Bentar ya, kita fokus main dulu, coy. Wait, yah kena dong. Kita stay di sini, jangan ikutan hit. Nah, kepancing maju dia. Ke sini. Oh, flicker dia. Sabar. Gua nggak ada flicker. Aduh, ada si item. Kabur sih. Yah. Udah ada mati nih gua, mati nih, mati. Ada. Ih, hampir euy. Sumpah. Mati sendiri sini. Sekarang tuh. Wait. Nah. Mati nih sumpah. 2 biji lagi. Oke, nice. Mantap ini si Alucard nih. Udah lama nggak ketemu si Alucard ya. Ini sekali yang ketemu pasti jago nih. Itu hero OP loh sebenarnya Alucard tuh. Semua hero tuh OP ya kalau di tangan yang tepat. Ini gua pakai buku ya biar kayak item biasanya lah. Biasanya orang-orang pakai 3-1 kan sebelumnya tuh harus pakai buku kayak item YV lah ya. Item YV, item Saphir. Enggak deh, Saphir pakai COD sih. Ini gua gak pakai COD nih. Nyobain aja gitu ya. Nah, tau enggak? Kalau pakai COD pakai 3-1 juga, wah itu kayak mana lah itu. Pas-pasan itemnya, nggak ada item defense satu. Minimal tuh harus ada item defense satu lah ya biar enak mainnya. Kita tuh harus respect sama musuh. Bisa nggak sini? Wah, Alucard. Aduh, Alucardnya nggak maju. Ya, mati sendiri kan gua. Sumpah Alucardnya nggak mau maju loh. Wah, makan itu ya udahlah. Ini lawan Sicilian, bisa lah sih kita makan ya. Kalian tahu sendiri lah gameplay gua tuh suka makanin mage musuh gitu. Wih, ngapa tuh Martisnya? Gila. Bentar, kita tunggu aja sini. Ada blue buff juga nih. Ada Sicil. Mati nih. Tiga sih.
Oke, mati. Ada flame shoot ya, cuy. Jadi udah pasti mati itu. Oke, gua suka yang malukatnya nih. Dia ngebantu clear minion ya. Jadi biar cepet rotasinya. Ini kita rotasi bantu sini deh. Dapat enggak tuh? Dapat lah ya, gua bantu stun juga. Udah mundur. Tak bisa. Itu lane atasnya si Uranus loh, males gua Uranus. Susah dimatiin ya, cuy. Jadi kita rotasi ke lane yang ada kesempatan kill aja gitu. Kecuali Uranusnya di atas karat. Itu bisa lah. Itu Uranusnya masih tebel dah. Jadi mending kita rotasi ke bawah deh. Itu Frankly ke atas. Nah, ini si itemnya sendirian bisa nih. Gaskan yuk. Mana dia? Wah, enggak ada. Udah recall berarti ya udahlah. Ini kayaknya mau ke bawah deh nih. Kelihatan jelas lah ya pergerakan dari kecil. Aduh, ya salah combo gua tadi. Tapi mati sini. Ya, flame shot gua ke bawah tuh. Itu gara-gara auto click ya. Gua auto click enggak apa-apa lah, itu auto click gara-gara si Cecilnya posisinya mantep gitu, enggak banyak gerak. Enggak lincah. Turtle di bawah, kita bantu bawah dulu nih ya. Wah, ketarik dong. Aduh, ketahuan. Kita pakai teori pura-pura mundur. Nah, habis itu sini lagi nih. Ini enggak ketahuan nih. Dapat 4, sumpah. Aduh, anjir, gara mati, cuy. Nah, mati 2. Astaga. Itu 4-4-nya sekarat semua tadi ya. Cuma dapat 2 loh. Ini gara-gara gua belum jadi damage gua nih. Item gua belum jadi ya. Jadi enggak terlalu sakit. Ini untuk gear minion tunggu jadi glowing one sih biar enak cepet. Aduh, Uranus masih tebel eh. Jadi mending kita rotasi ke bawah lagi aja nih. Wih, mati tapi dia. Keren. Tuh, aduh. Anjir. Aduh, mati dah gua. Astaga. Ini Franco-nya boleh-boleh sih sumpah dah. Bisa ngasih makan dia ke timnya. Tuh kan dapat lagi kan hook-nya. Emang kayak tai itu. Diuntal, dilempar. Ditarik lagi. Seperti gue bilang tuh, itu jagonya cuy. Dapat terus loh. Sekarang awas mundur. Ah, biar kumakan nih. Ya. Aduh. Ih, malah mati sendiri. Aduh, kayak madan lah ini. Salahku dah nih. Bentar. Kita buat dulu nih. Sorry. Idah. Kayak gitu lagi ulti jauh dia. Damage-nya area, cuy. Gak bisa dah tuh. Wih, hampir. Ini jawahnya full damage itu. Jawahnya apa? Si Joy itu kan mati tipis Joy-nya. Walaupun damage-nya sakit ya. Aduh. Sekarang tuh. Waduh, bahaya dah nih. Ada Lord loh. Pada mati lagi. Awas. Kita masuk rumput. Ini minionnya abaikan aja ya. Jangan ikutan clear. Biar posisi kita tuh nggak ketahuan di rumput ini. Nah, kan lewat lagi. Dia dari atas tadi ya. Cecilnya nggak sadar gua ada di situ soalnya dia ngira mungkin Marty sendirian ya. Orang cuma Marty sendirian yang kelihatan clear. Aduh. Ini loh, malas sekali udah Frankontilnya nih. Dia kayak nggak ada orang lain gitu loh, selalu ngelok gua terus. Yo, bagi 2. Sabar. Sangat tuh. Ini Franco-nya pasti belum multi itu dia. Wih, gila. Joy-nya jauh banget di ujung. Bentar. Nah, dapat nih. Ah, mundur dong. Gua nge-lock si Cecilian yang tadi, tapi mundur dia. Jadi nggak kena, cuma kena si Franco. Franco juga pakai Athena ya. Mana bisa tembus? Mungkin kalau udah full item tuh, udah jadi Divine Glove tuh di item terakhir ya, baru bisa tembus. Nggak terlalu tembus juga sih, tapi setidaknya damage-nya lebih berasa. Nah, kita coba ulti nih.
Aduh. Aduh, damage-nya kurang banget, eh. Emang kurang cocok ya. Item Triwan ini untuk mage-mage yang nyicil damage gitu atau tipe pok ya. Tipe pok damage. Iya, akhirnya ada yang sadar tuh si Joy. Kagura glowing. Dia aja terheran-heran. Nah, ini kita coba ulti lagi nih, bisa enggak ya? Oke. Aduh, enggak dapat lagi. Sabar, 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 sabar. Kita tunggu nanti next ulti. Kayak build YV anjay, yoi dong. Iya sih, sama persis sih. Kayak build YV ya. Ini enggak tahu dia maksudnya ngehina atau apa, enggak tahu lah. Kayaknya cuman kaget aja dia. Apa nih? Oh, untuk mage hero-hero tipis bisa lah mati, bisa. Kalau si Jawhead itu ada skill 2 shield itu yang bikin tebel kali ya. Enggak tahu, deng. Padahal itu si Jawheadnya full damage loh. Kita seperti biasa kita tunggu sini. Gue kancing, apa kancing? Enggak bisa tuh. Mancing. Oh, oke, dapat loot lagi nih. Ada Frankos itu. Musuh udah pakai Athena-Athena, benci kali dah gua. Makin males. Susah tembusinnya. Gak bisa satu kali combo mati ya, mana tebel-tebel lagi kayak ini Uranus nih. Uus. Ini enggak ada di situ. Sabar aja sini, tunggu momen ya. Bentuk minion mid kayak apa tuh? Memang apa lah kalian? Ih, kena tarik lagi. Ya, mati. Mana nih? Yang harus gua lock mana nih? Enggak ada yang harus di ulti dah. Masih tebel-tebel, eh. Jawhead-nya udah mulai OTW ATN atau dia? Nah, ada item. Brody. Oke. Dapat. Hero tipis-tipis mati, coy. Sama tuh. Athena lagi. Kebakar. Ya, gak mati dong. Pasif dari Franco ngeheal ya. Susah bunuh Franco kalau ngebakar. Soalnya Franco tuh bisa ngeheal dirinya sendiri. Momen mereka, iya. Blunder kita nih. Saka nih. Dia masih item tahan Athena sih. Bisa seharusnya. Ah, kenceng banget larinya. Bentar, kita coba diem-diem sih masuk sini. Aduh, ketahuan. Mundur lagi dia. Udahlah. Kagura build YV. Iya, gua baca wey. Ini orang apa sih? Nah, kan gara-gara dia nih. Gua sibuk baca nih. Duh. Gua balik ini momennya nih. Aduh, gak mati. Sama-sama mati dong. Udahlah, tak apa ya. Tak apa. Nah, Cecilnya juga mati. Dapat lagi dong Franco-nya. Ah, GGWP lah. Sabar. Kita harus stay sedia pegang payungnya. Biar nanti kalau dihook Franco bisa kabur gitu skill 2. Wih, nggak lewat. Ada si item. Dapat nih. Si itemnya udah ngeri-ngeri tuh masuk rumput. Itu salah Franco-nya ya, nggak ngecek rumput dulu. Main nyelonong aja. Apa kau? Wah, nah, nice banget. Mati nih. Gua bantu tuh. Ya, udah mati duluan. Itu. Oh, ho, santuy. Nice. Udah roto loh. Ya, udah roto. Udah sih NC ini kayaknya. Tinggal si Uranus. Uranus sama kayak Radian. Mati sini. Gila, berasa lembek banget ya dia. Ya, udah wipe out, udah end ini. Udah end. GWP dah ya. Ini gua hoki juga nih ketemu tim yang jago nih. Oke lah ini, jadi intinya untuk Kagura Triwan itu wah kurang cocok sih ya. Enggak worth it cuy. Mungkin lebih worth it kalau bukunya dijual ya, terus dibeliin Divine Glaive dan juga Holy Crystal. Itu kayaknya lebih berasa sih damage-nya, tapi enggak tahu deh. Soalnya belum gua coba. Ini belum sempat info item nih. Oke lah cuy, mungkin sampai sini dulu aja untuk gameplay kali ini. Jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga di subscribe bagi belum. Thank you buat semuanya. Itu kan si Franco MVP. Emang ngeselin tuh dia. Dia lebih mendominasi di game ini daripada yang lain.
Terbukti karena hooknya kena terus ya. Setang emang ngeselin banget.